Saya rasa macam ada masalah dengan proposal ini. Don't be offended, but I feel like you need more, some sort of balance, imbangan. Focus has to be done more on the return of this area. I don't know. What do you think? Sorry, I'm late. Yeah. Nah.
Ha. Inilah bila yang saya maksudkan. Kawan kita ni, Maria ni, dia macam ada satu kuasa ajaib, magic. Nasib baik you datang cepat. Kalau tidak, saya rasa macam nak terkejut daripada bangunan ni. You kena jaga Maria ni. Dahlah cantik, intelligent pula. Bukan senang nak kombinasi dengannya. Umpama cerah macam siang. Janganlah puji saya sangat. Nanti saya tergoda pula. Okey, saya setuju terima proposal Mariani. It's very fantastic. Okey, please get your lawyer to prepare all the papers and send it over to my office. I will sign it immediately. Okey? Sure, I'll attend to it. Sorry. We will attend to it immediately. Yes. 22.3 million. Tentu kita sih akan happy dengan you. We almost lost the deal, you know. You gimana hilang tadi? Kan I dah kata, don't worry. Ini yang I buat sayang. Jangan lupa, touch rupa sayang I juga tau. Cabaran dengan Tengku Rizwan dah selesai. Seterusnya, cabaran yang mana pula? Maria. Do you still maintain good rapport dengan Datuk Nahu? Tentulah. Dia kan link utama kita. Tan Sri, kalau pasal nak jaga good relation dengan klien kita, Tan Sri jangan susah. Maria kita ni hebat orangnya. I know. Untuk secure projek besar, kita kena gunakan segala kelebihan kita. Kalau nak berjaya, kita kena korbankan apa saja. And I know, Maria, I can always count on you. I nak tengok draft proposal you tu 2 malam dari sekarang. Lepas tu, kita jumpa kat tempat biasa. Okay, I will try my best. Petang nanti I ada appointment dengan Masterpiece about the video presentation. Masterpiece? Hah. Jin salam saya kat Datuk Juki dengan Tuan Sam, ya? Sure. Okay, I have to go. Bye, see you. Bye, see you too. Okay. Prihatin tentang alam sekitar kita ni. Yang dia orang pentingkan duit, bang. Duit yang bawa untung pada diri dia. Itu aja. Bukan macam tu, Norma. Ini semua ada kaitan dengan attitude dan habit. Bukan senang nak ubah habit orang, tahu tak? Itu saya sedar. Pasal itulah NGOI nak panggil top-top artis kita ni bagi knowledge pada orang awam. You tengok nanti. Di konsert Green Planet tu, I dah jemput artis-artis popular negeri kita dan juga negara jiran. Dan diorang semua dah confirm nak setuju. Baguslah. Oh ya. Semalam Ikram telefon kan? Apa katanya? Alah, dia kata tugas dia dekat Beijing tu dah habis. Minggu depan dia balik. Saya ni risau juga, bang, dengan Ikram ni. Yelah, tak pernah nak cerita dia ada buah hati ke, ada girlfriend ke.
Budak-budak sekarang macam itulah, Norma. Lagipun anak kita masih muda. Biarlah dia sibuk dengan kerjaya dia dulu. Bang, saya bimbang juga, bang. Alah, yelah trend sekarang ni kebanyakannya. Macam-macam dah jadi. Budak-budak muda ni sekarang ikut budaya songsang ni. Takut saya, bang. Awak ni mengarut lah. Anak kita tu lelaki tulen, tahu tak? Ada kerja lagi lah tu. Zahir, sekejap. Hello. Zahir. Ada apa, Zahir? Oh, projek yang baru tu ya? Ya. Ni bila? InsyaAllah. Saya mesti datang. Yalah. Waalaikumsalam. Ada apa, bang? Zahir. Zahir yang isteri dia AJK NGO itu lah? Apa hanya? Sajalah, pasal bisnes. Bisnes ke apa? Abang yang amat baik sangat dengan dia tu. Saya dah dengar banyak cerita tentang dia tu, bang. Dia tu playboy besar tu. Kesian bini dia. Awak ni suka sangat dengar cakap orang. Saya nak jumpa dia dekat masjid. Cubalah buka minda awak sikit. Masjid pula. Ya ke masjid? Selalu tinggalkan saya macam ni. Ben, apa yang merepek ni? Tak ada apalah. Saya main dia. Walaupun you cuma kawan saya, tapi saya nak you tahu. Saya tak tahulah. Hati saya resahlah bila you selalu ada dinner appointment macam ni. Ben, janganlah macam ni. You tahu tak, you lah satu-satunya kawan baik saya yang ada. And I got a special room for you in here. Now, please let me go. Julia will arrange your flight ticket and clearance from the embassy. You don't worry. You go home first, right? Once the authority finish with their investigation, they will release your husband. I personally will make sure your husband reach Moscow, okay? Right? Don't worry. Thank you so much. Merci beaucoup. No problem.
mana si abang you tak boleh hantar pula malam ni? Ben, janganlah usik I. I letih ni. Tak adalah. Biasanya kan you bermalam dengan... Diorang yang tak larat layan I, okay? Kuda dah nak pincin. Assalamualaikum. Akak tak bawa ke baju Mira dari laundry tu? Baju sendiri pun malas nak basuh. Tu, ada kat dalam kereta tu. Ah, semalam exam kan? Ya. Subjek elektif yang Mira kata susah sangat tu macam mana? Boleh buat ke? Kanlah susah sangat. Mira cuma kurang ngam lah dengan lecturer tu. Kalau orang lain yang lecture subjek tu, mesti tak ada masalah. Mira, ilmu ni kita tak kira dia datang pada mana. Asalkan apa yang kita nak belajar tu ilmu yang baik. Duit belanja cukup ke? Duit belanja? Ada. Alah, kakak jangan risaulah. Mira bukannya belanja banyak pun. Kat sini, makan mi segera pun dah jadi tradisi. Janganlah macam tu. Makan tu kena jaga juga. Alah kak, otak yang kena berfikir banyak, bukannya perut. Nah, ambil ni. I dah banyak dengar pasal si Maria tu. Tak nak bosan dengan nama dia. Apa kena dengan you ni? Ha, itulah you. Percaya sangat tulisan-tulisan blog penulis picisan tu. Mana ada betul? Kalau tak ada angin, pokok takkan bergoyang. Ikutkan hati. I ikat je si Maria tu dan letupkan dengan bom. Apa kena dengan you ni? Sumpahlah. I tak kenal dengan siapa? Siapa? Ah, Maria tu. I tak kenal dia. Memang dia staff syarikat I. You tahu kan? I ada banyak company yang I nak handle. I don't have time for this nonsense. Sesi kita yang lepas, Cik Ali banyak sebut pasal ibu Cik Ali yang zalim dan tidak mempedulikan Cik Ali sewaktu kecil. Atau Cik Ali berusaha untuk maafkan dia? Mana boleh aku maafkan dia macam tu je, Doktor? Dia yang buat aku jadi macam ni. Dia seksa aku. Dia tu tahu beranak aje. Kita kan dah setuju. Tambahan pula, ibu Encik Ali sudah tak ada lagi. Dia tu memang tak ada hati perut.
Dia yang buat aku benci semua perempuan. Perempuan semua sama aja. Tak guna. Maria pun sama. Maria? Boleh Encik Ali bagi tahu saya siapa Maria? Itu aku tak boleh beritahu. Encik Ali boleh bayangkan saya sebagai arwah ibu Encik Ali atau bayangkan saya sebagai Maria. Boleh tak Encik Ali maafkan saya? Cik Ali, boleh tak Cik Ali maafkan saya? Kau Maria? Kau pelacur Maria! Kau pelacur! Kerana duit, kau sanggup main dengan semua jantan. Kau nak duit kan? Kau nak duit? Kau ambil duit ni! Kau ambil duit ni! Hey, sekarang kau layan aku. Kau layan aku! Buka baju kau! Aku kata buka! Buka! Pasundan! Saya rasa 70% of the draft dah okey. You kena improve lagi. Sikit lagi. I dah gunakan semua resource yang ada. Tak apa, nanti akan cuba bincang dengan dia fikir lagi. Huh, that's it. Teamwork. I know you are brilliant. I know you can solve this by yourself. Tapi you still bagi ruang untuk teamwork. I like your spirit. What else do you like about me? Well, you know, like now, macam ni, macam sekarang ni, we maintain our professionalism, fair. Satu untuk ai. Ikram. Masih kenal lagi ya? Hampir 5 tahun ya kita besar. Actually 4 tahun dan 7 bulan. Ingat macam tu sekali ya. Ai tak pernah lupakan pun. Kegemaran you? Oh, masih ingat lagi? Mestilah, tak pernah. Betul lah Maria, tak sangka boleh jumpa you tau sekarang. Saya tak percaya tau. You pun dah jadi orang yang besar kan? I really proud of you, okay? Taklah. Cuma tolong-tolong keluarga ya. Macam mana kita boleh besar dulu ya? Kalau I tahu you macam ni sekarang kan, I takkan lepaskan you dah. Betul? Apa bezanya?
kat dalam ni kita tetap orang yang sama kan? Ya, sama, tapi penampilan you sekarang lebih menarik tau, lebih menawan, cantik, nampak bijak. Dan tak ada boyfriend. Yang tak ada bertunang. Ikram, kita tukar topik yang lain eh. Tukar cerita apa? Apa-apa je lah. Betul ke you nak berbuat baik balik dengan I ni? Ingat, I pernah kecewa tau dulu. Yang lepas-lepas tu I tak ingat. Kau boleh I nak lupakan semua tu. I betul-betul nak kawan dengan you, Maria. Tapi kan you ada ramai girlfriend. Lagipun, I bukannya Maria yang you pernah kenal dulu. Pada I, Maria yang dulu, yang sekarang tetap sama. I sayang. Tapi I nak kawan dengan you. Tapi... Tak apa, tak apa. You fikir dulu. Bila dah ada keputusan, you bagi tahu ke I. I setia menunggu you. Hai, Maria. Ni tahu-tahu muja I favorite I kan? Apa guna jadi kawan baik kalau minuman makanan dia pun tak tahu? Hey, I rasa pelik pula. Macam mana you boleh jumpa balik dengan Ikram? Mungkin satu kebetulan. I tak tahu, I rasa macam pelik. I rasa ini bukan satu kebetulan. Tapi satu ketentuan Tuhan. I feel so happy. I tak tahu macam mana nak cerita kat you. I rasa macam I terjumpa sesuatu yang amat berharga dan ia sememang milik I. You know that kind of feeling? Well, what can I say? I'm happy if you are happy. You know, kita orang rapat sangat-sangat masa kat college dulu. Tapi tak ada tak bersama kami. Kami terpisah masa dia nak sambung belajar dulu. We lost contact. We lost each other. But the truth is, I never forget him. Ikram was so special to me. Jimmy, kau pasti ke dia ada kat sini malam ni? Relax, Mira. Relax. Si Koda yang tak pernah tipu. Kita tunggu je kat sini. Sekejap lagi dia sampai. Sabar, sabar. Kakak aku ni. Macam tahu pula. Budak ni gimana pula? Lama diorang sampai. Hello, Ben. I try call Mira tadi lah, tapi tak dapat.
Tak, I risau kalau dicari barang tu lagi. Okay, terima kasih, Ben. I tunggu you kat luar, eh. Okay, bye. Eh, diorang cerita apa ni? Ha? Dia cakap apa? Gua dah bawa stok banyak-banyak. Lu kata lu tak cukup duit. Kau ambil Mira kan? Kau mesti tahu dia ada dekat mana sekarang. Eh, kau ni siapa ni tiba-tiba datang tanya aku ni? Ha? Aku kawan baik pada kakak dia tu. Kakak dia ada dekat dalam sana. Lebih baik kau bagi tahu kat mana dia sekarang. Aku tak tahu. Lebih baik kau cakap. Kat mana dia sekarang? Ini antara hidup dan mati. Cakap. Okey. Apa yang aku tahu sekarang ni, diorang pergi ke Jalan Beduri. Mira, Saleh, Jimmy dan Sam, diorang pergi ambil barang tu semua. Itu je yang aku tahu. Masih. Saya tak tahu pula diorang order banyak. Hei, hei, hei. Kau ingat ini barang datang daripada langit ke? Sekarang ni tengah panas lah. Hei. Gua bawa barang ni pun bergadai nyawa, lu tahu tak? Ni aku menyampak ni dia dengan budak-budak beringos ni. Okey, okey. Okey, bro. Kita orang ambil setakat mana yang cukup duit belanja. Besok-besok lusa kita orang bayar. Ah, celakalah kau orang. Eh, kau ingat aku jual apa? Ha? Bajet ayam ke? Ha? Kau orang ni semua memang mampuslah. Mari sini. Maria, sudahlah tu. Mira dah lupa ke pesan arwah mak, Mira? Kalau kakak dah tak ada nanti, siapa nak jaga Mira kalau perangai Mira macam ni? Maria. Kak. Mira tahu Mira salah. Mira minta maaf, Kak. Mira tak tahu nak cakap macam mana. Mira tahu kakak je keluarga Mira ada. Mira minta maaf, Kak. Thank you.
Memang Maria ni perempuan sundal, Puan Sri. Dia sering bertukar-tukar jantan. Dia ni ibarat kupu-kupu yang dah rabak. Aku nak gambar si Maria tu dengan suami aku. Aku tak boleh buat apa-apa dengan gambar ni semua. Itu saya tahu, Puan Sri. Puan Sri kena sabar sikit. Perempuan ni, dia ni agak licik orangnya. Dan saya pun tahu dia memang ada hubungan sulit dengan Tan Sri. Cuma lokasinya saja saya masih lagi tak dapat tahu. Tak lama lagi, saya pasti akan dapat tahu. Aku tak peduli kau buat macam mana. Aku dah menyampah sangat dengan muka suami aku tu. Yang penting, aku nak bukti yang kukuh. Kalau kau dapat lokasi dia, kau report aja pada majlis agama. Biar muka dia keluar surat khabar. Senang sikit aku nak tuntut bahagian aku. Saya boleh beri jaminan, Puan Sri. Puan Sri takkan apa. Cuma tunggu masa aja. Whatever. Tapi ingat, aku tak ada banyak masa untuk melayan semua masalah ni. Kau usahakan dengan segera. Kalau berjaya, imbuhannya aku pasti kau takkan kecewa. Nah, ambil duit ni. Buat belanja. Maria, ini cek RM60,000. Komisen you untuk projek Lestari. Thanks for keeping your promise. As always. Tapi, I need you to do me a favor. Alah, kecil aja. Cuba ya tengok orang di depan kita tu. Kalau you sudilah, diorang dah, you hiburkan diorang. Itu saja. Bukannya apa. Yang mana satu? Kepampat sekali. Janganlah macam tu. Patah pinggang I nanti. Kan you dah katakan yang you pernah terbayang macam tu. Itu dalam imagination I je. Kalau imagination you dah jadi kenyataan, itu dah dikira keajaiban kan? Tapi saya tak memaksa. Lagipun apalah salahnya. Mereka tu ibarat macam ayam tak bertaji. Berkokok je lebih. Maria. Maria.
Lama tak jumpa dengan you. You dah jumpa Tan Sri dah balik daripada bercuti ni? Belum lagi. I kurang sihatlah. Balik bercuti kurang sihat. Teruk sangat ke you dikerjakan? Zul, kalau you jangan main-main, boleh tak? You marah? You malu ke? Ai, bukannya kita tak biasa. Kalau you dah rasa Ikram tu jodoh you, anak dah apa lagi? Ben, tapi Ikram tak tahu macam mana kehidupan Maria. Hidupku yang kosong kini semakin berarti. Aku telah kenali arti cinta sejati. Ben, jangan memainkan I, boleh tak? Hidupku penuh ranjau dan duri. Apakah aku masih diterima hakiki? Sesungguhnya sahabatku Maria Hanafi, kembalilah ke pangkuan hidup yang diredai. Maria, Maria. Ben, you tahu tak? Ikram nak melamar I. Boleh ke Maria menjadi seorang isteri? Sesungguhnya sahabatku Maria Hanafi tidak lama lagi akan bergelar seorang isteri. Ben, janganlah memainkan I. I serius ni, okey? What can I say? I nak jumpa dengan you lepas ofis. Jumpa? I tak bolehlah. You jangan main-main, Maria. Kita dah lama tak bersama. I tak nak buat semua ni. I nak berhenti, I nak tinggalkan semuanya. Apa yang you cakap ni? Selama ni you tak pernah tolak pun bila I ajak. You dah nak jadi bidadari ke? Maria, apa pasal ni? Apapun, I nak jumpa you hari ni di apartmen tu. I akan tunggu you di sana. Maria, tunggu apa lagi tu? Maria. Sul, lepaskan aku, Sul.
boleh buat macam ni lagi. Aku minta maaf. Maria. Maria. Oh. Kau nak main-main dengan aku, ya? Kau tak kenal aku siapa lagi, ya? Maria rasa macam belum masanya lagi untuk Maria jumpa dengan keluarga Ikram lah. You kena cuba sekali, Maria. You cuba sekali, baru you tahu. Maria takutlah. Maria takut kalau diorang tak boleh nak terima Maria ke. Okey. Apa yang kurang pada you? Semua okey. Ikram tak tahu diorang macam mana, kan? Oh, you datang lunch sekali. Mama I mesti suka sama you. I tengok you sekali. Wah, ini bakal melantur aku. Aku? Okey, okey. Ikram bagi Maria masa untuk Maria fikirkan. Okey? Okey. Kita makan. Okey. Ikram, tambahlah nasi Maria tu. Maria kerja kat mana? Saya tak tahu pun Ikram ni ada kawan macam you. Mama saya ni memang macam ni. Dia cakap saya jadi gay tu. Pasal selalu tadi pasal friend mana ke friend mana. Ikram, mana ada mama fikir macam itu? Pandai aja. Makanlah. Tambah lauk tu. Maria ni dia, dia bekerja di apa, di International Causa Tan Sri Jamaludin punya. Ya. Yeah. Kita pernah buat bisnes kan dia kan dengan Tan Sri. Oh, Tan Sri Jamaludin. Ya, yeah, dulu jadi satu projek mostly local order. Kalau tak salah, Cik Mastura masa tu belum kerja lagi di situ. Bukan Mastura, Dad. Maria, Maria. Maria. Abah, Maria. Saya dah tua. Confused dengan nama-nama macam ni. Adalah. Lupakan tu. Mari kita makan. Mungkin inilah hukuman atas apa dosa-dosa yang Maria lakukan. Orang yang mana cinta rupa-rupanya. Mungkin ini satu kebetulan. Ini lebih dari satu kebetulan. Tapi ini satu ketentuan Tuhan. You kata you nak tinggalkan kehidupan lama you. Sanggup kau you bertaubat? Maksud I, taubat yang betul-betul taubat. Taubat nasuhah. Memang I sanggup, Ben. I sanggup. Tapi sanggup ke? Ikram terima I kalau dia tahu penghidupan I macam ni. Tak ubah seperti seorang pelacur, Ben. Pelacur! Maria, jangan cakap macam tu, Maria. Hai. I mungkin kurang dari segi pengetahuan agama. Tapi I yakin Tuhan sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Berserahlah kepadanya.
berserahlah kepadanya dengan apa yang akan berlaku. Saya janji, Maria. Saya akan sentiasa berada di sisi awak. Sebagai sahabat awak yang ikhlas. Sampaikan pada saya ni berbaloi. Saya yakin memang berbaloi, Puan Sri. Saya tahu Puan Sri sedang berusaha untuk nak buat tuntutan cerai terhadap Tan Sri. Dia sendiri yang bagi tahu saya. Apa kaitannya dengan awak? Apa kata kalau saya dedahkan rahsia di mana lokasi Tan Sri dan buah hatinya selalu bercengkerama. Ya? Secret rendezvous mereka. Begini, Puan Sri. Kalau Puan Sri dapat buktikan yang Tan Sri main kayu tiga, Puan Sri akan dapat buat tuntutan cerai dengan pampasannya. Begitu lumayan. Biasanya, Puan Sri, Tan Sri akan bertemu dengan buah hati ini di lokasi dan bila selepas membuat temu janji terlebih dahulu. Itu sebabnya skandal mereka susah untuk didedahkan. Tapi Puan Sri jangan risau. Hanya saya seorang yang tahu lokasi dan bila. Macam mana? Berminat? Memang saya berminat sangat. Tapi apa habuannya untuk awak? Yang itu Puan Sri jangan risau. Melihat gambar Maria terpampang di muka akbar merupakan satu pampasan yang begitu lumayan buat saya. Buat sama saja. Duit aku tak dapat. Kerja aku sia-sia saja. Thank you.
masa. Mario! Maria, Maria, kenapa kau jadi macam ni? Cerita. Ikram, perempuan yang kau bawa balik ke rumah hari itu, Maria Hanafi kan? Ya, Dek. Sebenarnya dia, dia bukanlah seorang perempuan seperti mana yang kau sangkakan nak. Dan Dedi takkan terima dia sebagai menantu Dedi. Dek, boleh kita cakap ke tempat lain? Ini bukan soal main-main, nak. Kalau kau dah sanggup ambil dia sebagai isteri kau, kau kena tahu siapa dia sebenarnya. Barulah buat keputusan. Maria Hanafi, seorang perempuan yang hidup bebas. Maksud Daddy, dia tak ubah seperti seorang pelacur. Sebagai bukti, jadi saja bawa angkel-angkel ini kemari. Sebab angkel dia semua kenal siapa Maria dan pernah bersamanya. Angkel pernah tidur dengan Maria. Ni, angkel, angkel. Jadi saya nak kahwin dengan pelacur lah, ya. Uncle-uncle dia tak bagus dengan daddy-daddy pun sekali tak bagus. Ikram! Aku yang masih di perjalanan hidup ini. Begitu lama persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari sesuatu kebebasan. Bye.
Sayang, kenapa tak kau dulu? Yang sentuhlah. Cuci. Kenapa ni sayang? Jangan bagi tahu ai. Bawa tenang, cuba bagi tahu ai kenapa. Ha? Ai sayangkan you Maria. Ai cintakan you Maria. Relax, cuba bagi tahu ai kenapa ni. Ha? Ini mesti tentang Daddy you kan? Datuk Nahu. Dia dah bagi tahu you segala-galanya. Daddy I memang Datuk Nahu. Tapi siapa pula yang uncle sana? Uncle sini, uncle situ, siapa pula? Katakan fitnah semua tu, tipu belaka semua tu. Apa lagi yang you nak dengar daripada I? Ha? Pengakuan daripada I? Ya, tu semua memang penghidupan I dulu sebelum I jumpa balik dengan you. Tapi lepas I jumpa balik dengan you, I bersumpah tali diri I dah tinggalkan tu semua. Tipu-tipu semua tu, tipu-tipu. Tipu semua tu. I berkorban apa saja Maria. I serahkan segala-galanya kasih sayang I, cinta I pada seorang perempuan, pada seorang wanita, tapi bukan pada seorang pelacur macam you yang gigit pui yang kotor. Sial dia perempuan, sial dia perempuan. Kalau I seorang pelacur, Daddy you tu lah bapa ayamnya, you tahu tak? Jaga baik-baik sikit lah. Selaka bumbu sundal, sial lah. Thank you.
cinta yang satu. Jangan ditanya siapa dia, tanya dia siapa kita dan pulang kemana akhirnya. Kenapa? Dia tak suka tengok saya kat sini ke? Mak Isa. Mak Isa. Saya. Ya. Saya. Terima kasih. Dia lah yang ceritakan dekat saya semuanya. Mariah perlukan ketenangan, Ben. Mariah kecewa. Mariah kecewa dengan diri Mariah sendiri. Mariah tak pernah salahkan Ikram dalam hal ini. You ni terlalu tenggelam sangat dengan Ikram, Mariah. Sampaikan you tak nampak perasaan I terhadap you. Sebenarnya, Maria, saya sayangkan you. Cuma you saja terlalu buta. Ben? Saya ikhlas, Maria. Saya nak kita hidup bersama hingga ke akhir hayat kita. Tahu kehidupan yang saya lalui. You tahu macam mana kehidupan I sebelum ni? Sanggup ke you terima Maria? Memang I sanggup, Maria. I dah terima you sejak kali pertama I jumpa you lagi, Maria. Maria, I dah lama kenal hati budi you. Memang pun you bukan malaikat. Tapi hati budi you lebih bersih lagi daripada manusia-manusia kat luar sana tu. I sayangkan you, Maria. I sayang pada kekurangan yang ada pada you. I seorang Maria, Ben. Maria. Bukan. Dia orang ambil kesempatan pada you. Dia orang gunakan you. Dia orang itulah Maria yang sebenarnya. Kalau ada ruang di hati Maria untuk terima I, Ben Adam bin Abdullah, hari ini juga I sanggup bersumpah untuk menjaga Maria, untuk setia bersama Maria hingga ke akhir hayat. Kita tinggalkan kehidupan yang penuh dosa ni. Kita bina hidup baru. Hidup yang diberkati Tuhan. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita mahukan dari kehidupan yang sementara ini? Tak apalah.
Maria boleh tenangkan hati di sini. Ambil masa. Seberapa banyak masa yang Maria perlukan. InsyaAllah, Ben akan berdoa. Semoga satu hari nanti hati Maria terbuka untuk Ben. Balik juga you akhirnya, ya? Maria balik ni bukan sebagai Maria Hanafi International Consultant. Tetapi Maria balik ni, Maria nak jadi Maria Hanafi kekasih kepada Ben Adam. Itu pun kalau Ben Adam nak terima. Dah lama saya tunggu saat ni. Daripada kali pertama saya jumpa you dulu lagi. Of course, I akan sudi terima you, stupid Maria. You panggil I stupid? Memang. Memang I bangga dapat girlfriend stupid. I belikan you ni. You sanggup tunggu Maria sampai ke saat ni? Kalau macam tu, Ben nak Maria buktikan. Macam mana? Besok pagi kita jumpa di masjid. Kita sembahyang subuh sama-sama. Maria janji Maria akan datang. Maria akan sampai kalau tak ada apa-apa halangan untuk solat subuh dengan Ben. Tanda ikhlasnya kasih sayang dan cinta Maria terhadap Ben. Kita minum dululah. Thank you.
Penangan! Kau dah lawan ya? Berani kau lawan aku ya? Kau dah lawan aku? Mana-mana? Maria, Maria, apa dah jadi ni Maria? Maria, kau tahu kan, betapa mendalam cintaku pada kau. Setiap kali kau main dengan jantan tua, nak mampus tu, hati aku sakit. Hati aku pedih. Oh.
Cik, tak balik lagi ya? Mak. Tunggu kawan. Balik dulu. Maria,
Jangan tinggalkan Ben Maria. Maria tak boleh tinggalkan Ben Maria, tahu kan? Mungkin Tuhan tak terima Maria ke sini, Ben. Jangan cakap itu. Jangan. Maria tak layak untuk Ben. Segala kemewahan dunia, kau punya segala anggun dan jelita. Ku hanya insan jalanan, tak terdaya kita tuk bersama. Di sini cuma seketika dan menahan air mata. Perginya cinta rajat antara kita tidak sama dan berbeda. Kerana cintanya kau melangkah pergi, meninggalkan diriku kesorangan. Mengapa dirinya melebihi cinta yang ku hadiahkan sepenuh hatiku? Kerana cintanya aku ditinggalkan, teriris hatiku.